Sabar-sabar brosku. 15, 10. Anjir, panas enggak acting. Mau belum bikin apa. Oke. Okay. Yo, lama-lama. Ini. Iyo. Ah, makan di warung di rumah baru dia bilang. Om yang foto ikan nih. Ah, kalau satu yang sini sudah namanya Pio. Saya cuma baru saja. Baru tadi. Baru tadi yo. Tanya saya dulu saya pun jadi tadi. Iya. Ini kan juga. Sekarang itu kita ambil video om itu dari jarak jauh. Kopinya suara sama yang masuk. Waalaikumsalam. Ini baru juga. Musa punya satu tuh ya di sana. Dia di sana. Belum sasaran di sini. Ah, itu silakan. Dan tiap hari kertas. Ah, yang kau bawa tarik itu. Kamu belum punya. Dia mau ikut masih juga kapan? Tapi dia mau ikut masih juga. Tapi dia bangga juga dan mengatakan saya tak siapa masih masuk itu. Tunggu apa belum tu? Anak-anak kecil bagus-bagus kan gitu? Iya.
Pakai kemarin lagi saya masuk dia juga. Saya bilang ada itu sudah di jembatan si Pak Kopo cekaran kecil-kecil ah. Dia orangnya memang. Mari, turkone. Pasri. Tola. Pasri. Hey. Ada tangiri. Pasri. Kira-kira ikan tuna kalau berber kembo kecil. Lagi sedikit tau. Ada cebu dalam air di tempat itu. Langsung sedikit dia goyang-goyang. Itu cuma goyang-goyang saja. Eh jatuh. Halo. Hati-hati. Nyapa. Hah? Balik. Mari buat kerukunan. Ada tolak. Itu gelang yang digunakan lihat besi putih kan? Itu obat itu. Obatnya besi putih itu. Syarat itu supaya tidak kena panah. Itu kan ada yang cepat ikan cepat itu. Oh jadi tekniknya potong ikan harus menggunakan iya. Besi putih gitu. Supaya kalau mau kena tangan dia larinya ke besi iya. Putih. Oh gitu. Jadi kalau putih lewat tersambar. Iya langsung di depan tuh lagi kan. Oh iya. Tap. Mantap. Sama kopi boleh, gimana? Ya, dia mau kotak kan aja orang tahu. Lawan baca. Lawan baca. 3000. 300 kan? Ini sih baru saja. Satu tiket.